Hai, ketemu lagi di channel Sigit Tiranto dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Dan kali ini gue coba berbagi lagi cerita mengenai kunjungan gue ke Gias. Jadi kali ini gue di parkiran guys, parkiran mobil, cukup ramai banget, padat. Dan gue akan coba masuk ke dalam, ikutin terus keseruan gue, come on. Nah, kalau ini adalah pintu masuknya guys. Jadi pertama kalian dapat lihat ada mobil damkar ya, kayak ini guys. Lalu ini adalah pintunya, bagian depan. Lalu di sini ada juga menemukan itu towing mobil Astaworld. Terus kita masuk ke dalam sini guys. Come on. Welcome to Gias 2023 guys. Ini ada sales apa nih? Sup Jarum. Kita akan masuk menyerahkan tiket dulu. Jadi ini adalah pintu masuk teman-teman. Ini ada bos gue, teman-teman gue untuk masuk ke dalam. Dan pada saat kita masuk, kita lihat ada Honda ini. Ada stand Honda. Lalu juga kalau masuk dalam banyak banget pameran di sini guys. Terus di sini ada Astra Life. Dan ini juga ada Astra Finance. Ada kakak-kakaknya cantik. Ada juga official, banyak banget guys pameran di sini. Kalian kalau yang mau berkunjung silahkan kemari guys. Ada jajanan juga, kopi, es kopi guys. Ya pak, tambahin Ridwan Hanifnya tuh. Oh iya, ada Ridwan Hanif guys. Jadi kali ini gua ketemu ada senior, hai, lagi di interview. Nah kalau ini adalah outlet ini guys, Zetex. Jadi ada banyak ban, ukuran ban yang dapat kalian pilih. Ini ada kakak juga cantik, nah pelek guys. Nah kalau ini adalah pameran outletnya si Kaca Film. Kaca Film keren banget guys. Nah ini mbaknya yang cantik. Ini mobil apa guys? Coba kita lihat ya. Ada yang tahu nggak teman-teman? Boleh komen. Oh Volvo CX40. Wow, warnanya keren banget guys. Yuk kita lanjut lagi, cari lagi. Kalau ini adalah di stand bagian Mercy guys, keren banget. Dan gua akan ajak kalian untuk melihat-lihat, yuk kita lihat-lihat bagian. Nah ini bos gua nih lagi mau pilih-pilih. Jono satu san seket toh pak? Hah? Reviewer nih. Porsche. PV. Yuk kita ikutin. Gimana Pak Dian? Menurut Pak Dian? Oke. Okay. Beli. TV. Ah, keren. Keren. Banyak pilihan guys di sini. Surganya otomotif. Jadi kalian dapat lihat pilihan. Wow, ini Citroen. Citroen guys. Kan? Tuh, ada lagi mobil banyak banget. Cakep. Ada GMW. Ini kalian dapat lihat. Mobilnya kayak gini. Ada yang lucu banget mobil guys. Oh, hai.
lucu lucu banget. Hafal. Mana lagi, Meng? Ada mobil lucu banget, Meng. Itu mobil lucu. Ah. Itu, Pak. Mobil lucu. Anak-anakku segigi. Mana? Damkar. Air katanya. Air. Anakku nek kebakaran. Fire. Oh, Hino dia produksi damkar juga nih. Oh, cakep. Ini Toyota apa ini? Ranger Concept. Oh, ini Toyota Ranger Concept, guys. Wow. Oh, cakep. Hino. Ini susu, Vitaras si susu. Ada mobil polisinya juga, guys. Fire, Hino. Kok Mitsubishi nggak ada ya? Tapi kecil banget ya, Mas. Susu juga. Hah? Ini kecil. Ya? Kecil nih, ini double apa? Double ya. Ini Fuso. Hino. Gede banget, guys. Isuzu Max. Wow, ini lawannya Triton nih. Nah, ini truknya. Angkut. Nah, ini Mitsubishi yang lawas-lawas nih. Ada yang lawas juga dipajang sini, guys. Lucu banget tuh. Hai. Ada Fuso Canter, Canter putih dan Canter. Nah, ini ada Isuzu Canter ini. Kayak Elf gitu ya. Nah, ini juga ini apa namanya? Batswai. Itu mbaknya cantik banget. Nah. Oh, ini bagian stand truk-truk, guys. Jadi banyak banget. Oh. Cakep, masas. Ini juga ada nih. Wow. Jadi setiap stand itu ada ceweknya, guys. Nah, ini bis nih. Wah, bisa kan karoserinya keren banget, guys. Nggak tahu deh, sudah ada full listrik belum? Tuh, woi, oh, iya, cakep. Huhui. Ah. Ada lumayan beli bisnis, mau beli. Bebas menjelajah Indonesia. Karoserinya keren banget, guys. Nah, ini bis tingkat nih. Pak Dian udah pernah lihat bis tingkat belum? Bis tingkat. Dulu saya SMP Indonesia Jakarta ada, Pak, bis tingkat, Pak. Oh, Meng yang ini. Yuk kita lihat yuk bis tingkat yuk. Yuk kita ke bis tingkat. Meng. Meng boleh masuk, Meng? Hah? Ke sini, Meng. Masuk. Emang boleh. Boleh. Itu buat naik ke atas mobil. Oh, mau kemana, Meng? Naik ke sini. Meng. Mau oh, bisa buat tidur nih, Mas. Oh iya, single seater. Meng, kita ke atas, Meng. Ini adalah bis tingkat, guys. Wow. Pak Bos mana? Wah, ada toiletnya juga, Meng, ternyata, Meng. Tuh. Menurut gue sih keren sih. Yuk kita lihat di dalam. Oh, tuh ada ininya, guys. Ada buat bisa tidur juga ternyata. Hai, cakep. Ada toiletnya. Ini untuk tangga ke atas nih. Di tingkat, Pak. Cobain, Pak, ke atas, Pak. Keren gue. Dulu saya kecil di Jakarta masih ada bus tingkat, Pak. Hah? Blok M Monas. Sekarang udah nggak ada. Nah, ini kita ke atas nih, guys. Unit traktor. Wah, ini ada pijatnya juga ya. Oh, ini kita sekarang udah ada di atas nih, guys. Paling depan nanti, Pak. Enak, Pak. Bisa ngeliat apa, Ming? Layarnya. Oh, ada layarnya. Oh, cakep ya. Tapi mahal paling di sini. Paling mahal, Ming, depan, Ming.
adrenalin tapi pak. Pasti. Oh keren banget sih menurut gue guys. Cakep 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 cakep. Single seater. Wah di sana ada tempat pijat juga tuh pak. Hadir kalau mau pijat. Tuh ada ini ada tempatnya juga guys. Kalau kita pegel-pegel bisa mijit. Bisa mijit. Oh tempat duduknya ini meng, tempat duduknya joknya ini. Ada rutinnya makanya. Iya. Contoh ininya ternyata pak, contoh joknya. Lah padahal mana meng? Tahu? Main tentrem. Hah? Wow. Lanjut guys, nah ini truk-truk nih, nyamat habis-bis ini susu elf terbaru, lucu banget sih. Jadi ini produksi tentrem itu dari lokal produk, keren banget. Ini ada lampu LED-nya guys, misal apa tuh? Ini Hino, tapi itunya Laksana. Mana meng, Padian meng? Ini susu Trans Semarang. Wah, ini Elf nih, yang digunakan oleh Trans Semarang. Aroserinya di Putro. Gak diangkat meng? Gak jangan pipis meng? Nah ini oli nih, minyak rem ya, Preston. Nah ini bagian daripada ini Winco, oh kaca film Winco. Ini ada produk kaca film, jadi banyak guys perusahaan-perusahaan ini buka stand Winco. Nah ini ada. Wih, motornya keren banget. Ada helm juga. Ada pameran motor juga sini, Meng. Ternyata. Handphone-nya di taruh tas, Meng. Handphone-nya taruh tas. Ada, Pak. Tadi pertama kali udah. Ya udah, Mas. Tadi pasang lagi, deh. Tiga lagi, ya. Aku mau tiga lagi. Lagi. Ada Piaggio Vespa, guys. Vespa guys. Nah, lagi mau coba. Vespa meng. Jadi beli, Meng? Malah sedikit joy. Hah? Ya gak apa-apa. Ini Pantagon Eagle. Apa nih? Motor Moge, guys. Kita keluar, guys. Ah, oke. Okay. Ini bagian motor-motor, guys. Pacific ini ternyata ngeluarin motor listrik juga. Selain sepeda, ngeluarin motor listrik juga tuh. Oh, ini Pacific nih. Motor. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini bagian power, ini cutting, detailing cutting mungkin guys.
Komponen 4 roda. Bengkel. Oh, ini roda nih, tire. Guys. Brixton. Food spot. Nah, ini kalau kalian mau makan di sini. Ban-ban ini. From generation to generation, dari generasi ke generasi, guys. Dimulai dari generasi ke generasi. Noise kill, noise kill apa ini? Kawasan apa ini? Oh, ini apa ini? Lisensi convert. Oh, ini kali ini buat. Oh, buat kamera-kamera gitu, guys. Head unit. Skill. Robot. Solar guard. Kaca film. SPG-nya nih, guys. Snack bar nih kalau kalian lapar di sini, guys. Uhuy. Lanjut. Oke, guys. Jadi itu aja, guys, informasi yang dapat kubagikan kalian. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian dan menjadi referensi kalau kalian mau ke Gias 2023, guys. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.